Masya Allah, gede banget. Wow. Satu porsi berapa ini? 20 ribu. Segini? Ya, itu yang keju green tea, ini yang keju susu. Segini 20 ribu? 20 ribu. Segini? Nih guys, 20 ribu kejunya 2 kilo. Kayaknya ada yang ngiler nih. Ini bisa? Iya. Gak mau. Shhh, boleh marah-marah. Hah, marah. Bodoh. Tunggu, enggak, nanti makannya yang ini, nanti aku mau makan yang ayamnya dulu. Karena aku ayam! Makan... Ibunda Nagin cuma makan ayam. Soalnya aku pengen makan asin dulu. Habisin ya sama anak-anak kan, bener-bener deh. Rizky, lu ngabisin Rizky ayamnya gue. Ini bener-bener seger banget. Kayak gak terlalu yang enek gitu. Ini Eko yang magic. Lu ada biru-birunya gue. Apa tuh? Magic banget deh. Di sini deh. Kayak lagunya Govinda. Bukan, Lila. Oh iya. It's magic. Diantri sama partner Eko sendiri luar biasa. Ini partnernya. Ini partner Eko, dia paham-paham mengenai ayam-ayaman. Ini apa ini? Ayam macam burger. Ayam yang montok mana pak? Ayam montoknya? Kami. Aku pengen penasaran burger ini, burgernya tuh kenapa ada burger, jarang loh ada burger ayam ya kayaknya. Dia tuh ada file ayamnya, terus ada mayonesnya sama sayurnya. Kita coba ya, kasih hangat lagi. Tuh A, cobain A. Oke ya. Terus ada dua macam sambal kita bawain, ada salju, ya kan saus, lumer keju, ada yang sadis. Oke, Afgan. Kemarin mau ngomong. Oke. Sambalnya bisa buat banyak banget. By the way, ini bukan gak habis ya, nanti aku mau makan yang lain, nanti aku perutnya enak. Ini enak, dia kayak ingat zaman sekolahan dulu. Ya, burger depan SD iya, itu ya. Iya. Ini 10 ribu. 10 ribu aja, tuh kan di Makmur. Maaf kok. Saya gak bisa makan, mau bisa beli kapan aja, di mana aja. Silakan Pak Wika. Ini yang montok. Wow. Ini montok. Nah, bakinya kita balikin dulu. Wow, oh dia jadi, aduh. Ayamnya gede, pakai ayam, ada kremesnya ini bedanya ya. Jadi itu ayam yang mana nih? Sambelnya. Oh iya, ini ayamnya sambelnya sambel, ada sambel geprek, ada sambel mata. Sambel geprek, ini, ini apa nih, sambel apa yang ini? Yang itu sambel setan, sadis sama salju. Salju itu sambel. Jadi aku cobain yang mana? Mana aja terserah. Coba ya, kita coba. Kalau ya. Si sadis, aku tuh sebenarnya kan suka pedas, tapi kan gak sanggup. Pengen pakai tangan, tadi udah coba tangan. Coba ya, kita coba, wah kita coba ayamnya dulu. Anjol. Jadi aku tuh suka ya, walaupun ini ayam murmer ya kan, maksudnya ayam yang terjangkau, tetap ada juicy-nya nih ya. Nih aku. Promo ya? Promo apa enak banget? Tetap enak. Itu kan kalau mau bisnis harus dia juga rasanya. Dia tuh. Jadi kayaknya biasa kalau fried chicken tuh kan beda bumbunya. Ini tuh fried chicken dicampur sama kayak bumbu kuning, bener gak? Iya, satu. Nih. Keju A, salju A, sambal lehan keju A. Ini ada sambalnya? Ada saus, maaf. Maksudnya saus keju. Ini sambalnya sebenarnya ini gak terlalu pedes, dia manis-manis kayak sambal ayam kalasan. Yang sadis itu yang pedes banget. Dan dia ada keriwikannya gini. Ini apa yang sedih lagi, yang sadis. Ini kan sadis sebenarnya? Sadis ya? Iya, sadis ya? Ini saus pedes sadis nih. Ini ya, coba ya. Apa yuk? Lagi orang Manado, iya. Kan jagoan pedes, itu kan suka. Ini pedes? Ini kalau makan itu suka. Ini yang sadis sama sih pak, apa itu? Itu sadis. Yang ini? Ini? Oh yang ini? Ini geprek. Yang ini kan sadis kan? Oh ini tuh kayak Korea, apa yang barbeque Korea itu? Pedes banget. Ibu tahan pedes ya, ibu tahan segala ya. Nggak biasa. Ayo wanita-wanita kuat yang bisa menahan segala sambel ya kan? Apalagi untuk kehidupan ya sayang. Jadi ini kalau ini ayam popcorn, jadi biasanya buat anak-anak lebih gampang dimakan. Ya kan? Ini juga sebenarnya rada mepet kulit ya. Maksudnya bisa dijadiin kulit gimana gitu. Ada dagingnya, tapi ini konsepnya popcorn. Ini kulitnya aku benar-benar sisain. Tuh, kulitnya sisain tinggi gitu loh, sekali lagi. Yang suka yang ayam-ayam gurih ini gurih banget. Murah lagi terjangkau gitu. Berapa satu popcorn? 10 ribu.